Thank you.
Alright, thank you. Terima kasih, Red Bean Baskers. Bagi yang terima kasih. Kau lagi, kau lagi, saya ada yang kau lagi. Alright, kemudian saya dengar, ha? Kau lagi, ha? Kau cakap ha, ha? Alright, jadi terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan yang sudah bersama dengan kami di sini untuk suara anak mereka yang berlangsung untuk suara mereka. Kita beri tepukan untuk 5 kumpulan. Dari 5 kumpulan yang terbaik yang telah tuan-tuan puan-puan saksikan persembahan mereka. Ada yang bawa lagu sendiri dengan cita-cita dia nak tempuh ke muzik-muzik. Ada yang nak bawa lagu tu ke Akademi Matasyah. Kita doakan untuk mereka. InsyaAllah tuan-tuan Pasha kita boleh bawakan ini. Jadi sambil-sambil Abang Pasha kita sedang dalam gembira markah. Dia Abang Pasha lagi satu lagu kan. Kami nak ni, siapa yang nak dengar Abang Pasha ada satu lagu? Kakak-kakak terik sikit. Alright, ini sebab saya Abang Pasha boleh kan. Alah setakat pegang gitar semuanya ni tu apa dia dulu dekat Danau Kota tu selama ya. Then alright, jadi insyaAllah sambil-sambil lah abang kita dalam kita akan persediakan komen daripada Abang Pasha kita. Dia lupa bawa lupa. Saya tengok lupa. Bantul lah dia tunggu ke belakang ni. Abang tanya dia pun kenapa. Alright, kita persediakan Abang Pasha. Okay, Assalamualaikum. Untuk tadi first song Satu Malaysia. Okay, ini lagu yang memang semua orang tahu lah, Satu Malaysia tahu lah. Macam-macam kata ni memang Satu Malaysia tahu. Tak tahu memang Satu Malaysia lah. Alright, untuk lagu Satu Malaysia tadi, saya suka dia punya arrangement. So dia ada, ada apa orang kata, suntikan band sikit dalam lagu Satu Malaysia tu. So good job untuk itu. Song choices bagus, memang lagu yang semua orang tahu. Dan ada semua orang tadi, ada makan juga kat situ. Dan aktiviti juga ada saya letak kat situ sebab ada arrangement sikit. Dan kita untuk lagu kedua, lagu kedua dan ketiga. So ada medley kan? Itu pun satu benda yang kreativiti kat situ hari ini buat medley. Tak ada band lain buat, awak seorang band. So, sebetulnya kat situ. Kalau selection pun, orang lagu pun semua orang sekarang macam lagu ni mana tu ialah saya rasa kalau ada peminat-peminat dia juga kan saya. Tapi good choice lagu ni mana tu sebab mana dengan Peter Pan. Lain Mi Pan lagu mazhab lain tu. Mazhab lain. Dan stage presenter saya suka pakaian pun ok. Santai. Kena matching. Dan lagi satu saya appreciate ada backup vocal kat situ. Captain kat situ. Suara pun okey, best. Dan lepas tu, penyanyi ada suara yang unik dia juga. Dia punya falsetto dia strong juga kat situ. Falsetto tu okay. Falsetto tu apa? Awak tu mojito je. Mojito. Ajinomoto dia macam falsetto ni macam orang cakap dia kat dia dia macam kuala Ajinomoto je. Okay. Alright, so good job kat situ. Red Bling. Red Bling Basket. Alright, ini terima kasih Red Bling Basket. Ini dia lima persembahan yang kita telah dengarkan mereka sebentar tadi. Okey, ada macam-macam jenis genre.